Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi sama Mama Tadi. Kali ini Mama Tadi mau ke rumah Ami Ali. Lihat kura-kura. Sudah sampai guys. Sekarang kita mau ke rumah Ami Ali. Yuk, kita masuk. Kita tunggu Ami Ali. Bisa kali. Guys. A few moments later. Okay, guys, mau tadi dan ketemu Mamnya Ali. Sayur buat kura-kura. Kita makan kura-kura. Iya. Ali, kapan kita ketemu? Nanti sini. Yes. Selesai masing-masing apa? Iris makanannya, nanti sama-sama ke tempat kura-kuranya. Hehehe, nggak sabar. Kasih makan harus cuci dulu biar bersih. Oh, kalau mau makan tuh kasih makan cuci tangan dulu kak biar bersih. Teman-teman juga suruh gitu kak, kalau mau makan harus cuci tangan. Biar kumannya hilang gitu kak. Aduh, makannya berapa kali sih? Dua kali. Pagi sama sore. Selain ngasih makanan kura-kura, kalau virus corona gini kamu kan sudah belajar toh kak. Kalau mau apa-apa harus cuci tangan. Oke, coba. Satu tangan, dua tangan. Tidak. Ya. Ya. Nah, ini dia kandang kura-kuranya yang kecil nih ya, Kak. Ya, sini masuk, Bah. Wow. Nih, nanti ini kalau udah besar toh, nanti terus gini, lantai segini. Lantai ini mungkin. Kalau gitu, Pak. Hah? Gila nih. Ya. Oke, sip. What are air? Ih. Kak mau dikerja kak, kurang-kurangnya kak. Kerja atas kerja. Sip. Ya, Mas Adi, pindahkan yang ke sini ke situ. Dipindahkan yuk. Satu. Kura-kuranya aja. Kura-kuranya satu-satu. Satu-satu. Wah, ini dia kura-kura. Wih, taki semuanya dipindahin. Belum jemur, kita ada baju pakai bareng baju sama. Weh, ada baju. Apa? Asik. Nah, Ramiali ambil dulu ya. Kita lihat aja kura-kuranya. Sambil nunggu. Ini nanti kalau udah besar, lantai ini loh. Mana? Lantai ini. Besar banget loh. Aku naik itu bisa. Iya, Pak. Mamen juga bisa. Atau bayi kecil tuh juga bisa naik. Lah aku pengen beli kura-kura boleh, lucu. Emang kamu bisa ngerawatnya kura-kura? Insya Allah. Nanti yang besar aku kita lihat di bawah guys. Ini wae bang. Oh takut nanti ini dibunuh. Oh, mundur. Loh, kamu kesian sama yang kecil, tau kak? Mm-hmm. Itu yang besar. Yang besar.
ini harus pakai sulcata lover Indonesia. Ya, asik. Wah. Wah, Meli juga pakai tuh. Iya dong. Sulcata lover. Mau pakai? Pakai, ayo langsung dipakai. Ini dikasih temennya Meli ini. Jangan. Ini Repiles. Ini temennya Meli, Instagramnya itu. Oh, dia jual beli sulcata sama yang lainnya. Bisa enggak ya? Saran dikit ya. Ya mungkin. Aku pakai dulu. Lihat-lihat tulisannya apa? Sulcata Lover Indonesia. Pecinta sulcata. Ya enggak? Mama tadi juga pecinta sulcata. Jadi rasanya aku mau beli kura-kura. Rasanya mau beli kura-kura. Oke, sekarang mau kemana Meli? Sekarang ke tempat terjemur. Tempat terjemur? Iya. Ayo Kak, kita iya. Bawa ke tempat terjemur. Oh, iya. Wah. Yang besar. Aku kalau mau anu megang yang ini harus dengan tangan dua. Soalnya berat gede. Ini air hangat ya, Ndak? Ini berapa jengkal ya? 1, 2, 3, 4. Empat jengkal. Kalau Amiali itu kan punya kura-kura kan. Kalau Ahmad punya akuarium. Oh, ada akuarium juga ya. Di dalam sana. Kapan-kapan kita main ke akuariumnya Ahmad. Oke. Siapin airnya di rumah. Itu buat apa mandi? Buat berendam. Nah kalau mandi? Mandi nanti. Berendam dulu. Biar rileks. Itu makan. Baru mandi. Baru mandi. Kayak manusia ya sarapan. Halo Ahmad. Ayo. Oke, ini mau direndam dulu. Oke, kita mau mulai ngerendam kura-kura. Ini bisa karena agak flu. Oh, agak flu. Sakit enggak boleh? Anu, Kak, enggak boleh deket-deket teman yang lain tuh. Yang dua sakit, Kak. Jadi dipisah. Ambil lagi, Kak. Yang lain enggak? Ambil yang lain. Oke. Itu. Itu baru sembuh dari flu. Oh. Jadi bisa kena. Sakit juga flu Kak. Kura-kura juga flu kayak manusia. Flu juga. Nah, kalau ngerendam, Mat. Ngerendam enggak boleh penuh-penuh. Ngerendam paling enggak sampai sini. Sampai sini. Iya, soalnya ini kura-kura darat. Sulcata itu kura-kura darat. Jadi butuh air cuma minum tok. Ini yang minum jadi. Iya. Ngerendam minum. Direndam itu dia sambil minum, dia sambil minum. Tidak boleh penuh-penuh. Bisa berenang tapi cuma sebentar toh. Kalau kelamaan bisa mati nanti. Oh, jadi dia nggak boleh berenang lama-lama, Kak? Oh, pantesan. Enak kok aku lihat tadi kok sedikit. Ternyata kayak gitu ceritanya. Direndam biar minum. Biar minum. Nah. Ya, jadi minum tuh sehari cuma sekali. Minum. Sehari cuma sekali toh. Hah? Apa enggak ngelak? Enggak. Ini kan kura-kuranya kura-kura dari Afrika. Tinggalnya di Kurun Selatan sana. Di Afrika jauhnya. Jadi di padang pasir juga tinggalnya. Jadi di padang pasir ada air. Airnya cuma sedikit. Jadi cuacanya dia bisa. Harus panas. Makanya tadi di tempat kandangnya ada lampu. Harus panas terus di atas 30 derajat. Gua pantesan kok aku lihat tadi derajatnya 35. Nah, 35. Oh, ada derajatnya tadi ya? Ada penghitung derajatnya tadi. Yang kotak itu kok enggak kelihatan tadi. Dua orang nih flu. Kok bisa ya? Dua orang apa dua kura-kura? Dua kura-kura. Dua orang.
Su-suan ya, dia lagi sakit tuh dua. Yang satu juga ada tuh kata Mialik tadi habis sembuh dari flu. Ini? Iya. Habis minum apa? Obat? Ada, obat tuh nanti akhir obat. Oh ada obatnya juga? Ada. Tapi kalau... Nah itu kok ada kayak... Nah itu putih-putih itu kencingnya. Jadi kura-kura cairannya itu ada pengapurannya. Jadi harus keluar terus mas. Kapur gitu? Kayak kapur. Kalau udah keluar, bahaya, bisa sakit. Paling nggak 2 hari atau 3 hari sekali harus dicek keluar nggak putih-putihnya itu. Kalau nggak keluar ada obatnya juga buat melancarkan persentaannya. Obatnya timun, terus apa lagi Mialik? Pepaya buat melancarkan pencernaannya. Sama harus sering-sering, setiap hari harus rutin direndam. Sama dijemur. Tuh kamu kalau punya kura-kura kamu harus gitu, sanggup gak? Ayo. Nggak sanggup. Cuma asik liatnya aja, berarti tempatnya Mialik aja ya toh. Merawat kura-kura setiap hari kak. Nggak lama, cuma 1 jam kok mas. Apa? 1 hari 1 jam. 1 jam toh. Sering. Terus keluar lagi. Lanjutnya di build gitu. Nah, ini dia putih-putihnya. Kelihatan kan? Iya, kelihatan tuh. Oh. Wah. Biar ini apa ini? Ini apa ini? Ini ada yang pup. Ini pup bukan? Iya, pupnya. Sambil nunggu kura-kuranya dikasih gosida dulu enggak? Gosida dong. Iya. Yo. Kura-kuranya itu kan lagi apa? Lagi sakit tadi. Dia enggak usah bingung kalau udah ditakdirkan sakit, berarti layak turu hamuk. Allahu Allah, Allahu Allah, layak turu hamuk, magudir yakut. Allahu Allah, Allahu Allah, layak turu hamuk, magudir yakut. Alladhi li khairik la yasil ilik, walladhi gusim lak hasilul ladik. Makasih yang besar. Alladhi li khairik la yasil ilik. Apa? Makasih. Walladhi gusim lak hasilul ladik, fashtaghil bi rabbak والذي عليه في فرض الحقيقة والشرع المصون. الله 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 لا يكثر همك من تشتريك. Guys, sambil nunggu kura-kuranya selesai, jadi mau sholawat. Sholawat apa sih? An-Nabi Sallu Aleh. Wah, diajak sholawatan An-Nabi Sallu Aleh kura-kuranya. Coba. Ini sehat semua kura-kuranya. Amin. Amin. An-Nabi Sallu Aleh, sholawatullahi aleh, wa yanalul barakah كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. الحسن ثم الحسين النبي كل حسن ثم حسن النبي قرة العين نوره
hum kal kawin jadduhum sallallahu alaihi. Kau ini ngintip-ngintip gini. Nabi sallallahu salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Aduh. Ayo, sekarang sudah Mas, berendamnya sudah. Sekarang yang dua kecil itu pindahkan ke tempat yang putih biar makan. Oke. Kok dia masih jalan? Itu jalan, dia mau makan loh. Wah, dibuang itu airnya. Lah. Mau diapain kak? Mau deket kan? Disuruh makan. Ayo makan yang banyak. Ayo makan. Ini yang sakit tadi loh kak. Kok yang flu makannya dikit toh? Nah itu juga Ami kasih makan itu, pura-pura yang lain loh. Ini mau kasih sayuran juga. Itu dia. Aku masukin ini biar, biar dia bisa makan enak. Itu yang flu. Ini kayaknya mati. Habis nih kayaknya. Habis, kura-kuranya besar ya kak? Mau cari burung kacang ini. Wih, oh, berat. 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 Oh, iya. Aku tebak. 6 cm, 6 kg. Aduh. Wih, 6 kg. Berat banget. Katanya mau kurak-ngukut memelihara kura-kura. Enggak. Nyerah, enggak jadi memelihara kura-kura, Mas. Enggak. Enggak. Tapi toh. Harus ada yang ngurusin. Kandangnya sudah bersih. Kandangnya sudah dibersihkan. Wow.